Setelah meningkatnya jumlah kasus positif corona di Indonesia, kian banyak informasi tersebar tentang cara pencegahannya. Salah satunya dikabarkan meminum alkohol dapat mencegah terinfeksi dari virus corona. Informasi itu menyebar melalui unggahan surat yang mengatasnamakan dari St. Luke's Hospital. Adalah akun Facebook Sudung Haryadi Sihite Panderaja ikut menyebarkan foto surat yang dimaksud pada Kamis 12 Maret 2020. Terdapat narasi berbahasa Inggris pada surat tersebut yang berisikan informasi hasil penelitian bahwa mengonsumsi minuman beralkohol dapat membantu mengurangi resiko infeksi COVID-19. Benarkah mengonsumsi minuman beralkohol dapat membantu mengurangi resiko infeksi virus corona? Setelah ditelusuri, melalui akun resmi Facebooknya St. Luke's Health System, pihak St. Luke Hospital membuat klarifikasi. Mereka menyatakan bahwa laporan palsu mengenai minum alkohol dapat mengurangi resiko COVID-19 tidak benar. Dalam edaran tersebut, pihak St. Luke's juga membagikan beberapa tips untuk menghindari virus corona sesuai anjuran CDC. Kesimpulannya, klaim pada surat yang mencatut nama St. Luke's Hospital bahwa meminum alkohol dapat menurunkan resiko terinfeksi virus corona adalah salah.